Pelatihan bantuan hidup dasar dalam menghadapi kegawat daruratan pada kampung Lawas Selatan, warga kampung Lawas Selatan sangat membantu sekali, karena di samping kita kampung pariwisata, mungkin bisa kita berikan rekomendasi terkait dengan kegawat daruratan ini terkait dengan para tamu. Kami ucapkan terima kasih kepada tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atas pelatihan yang diberikan kepada warga Kampung Lawas, karena kampung kami adalah kampung pariwisata. Dengan judul pelatihannya adalah bantuan hidup dasar dalam menghadapi kegawat daruratan pada warga Kampung Lawas Kota Surabaya. Kegiatan-kegiatan di sini yang terkait masalah tanggap bencana, misalnya, dan juga memberikan pelatihan kepada warga yang dimana bisa melakukan bencana itu dilakukan sendiri tanpa harus minta bantuan sambil menunggu bantuan. Mungkin penanganan pertama sudah dilakukan, kalau butuh bantuan tinggal di sini juga ada kegiatan yang istilahnya, apalagi ini di kondisinya pemadaman api, misalnya kebakaran. Skala kecil api itu bisa besar, tapi kecil kalau kita sudah tangani mungkin sudah tidak bisa melakukan besar. Dan ini programnya ini saya dukung, dan kalau bisa dikembangkan bukan hanya di wilayah sini, di wilayah Bubutan, tapi di wilayah-wilayah lain bisa dikembangkan juga. Dan harapan saya, jangan di RW ini aja. Kita di Bubutan ada 9 RW, bisa dilakukan di setiap RW. Kami akan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari UNUSA.